Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Mamen, hanya ada di channel AFRC. Dalam video kali ini saya sedang berada di Arca Manik, Kota Bandung, berdekatan dengan Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini saya ingin mencari target. Kebetulan pada saat saya lewat, saya melihat banyak banget yang sedang memancing di danau yang ada di sebelah sini. Kamera, lihat. Nah, itu dia, banyak banget orang yang sedang mancing. Nanti akan saya coba samperin, akan saya tawarin. Saya ingin menawarkan jasa potong rambut gratis. Oke? Misi. Udah lama mancingnya? Lumayan. Oh. Udah dapat belum? Udah. Lagi libur kerja apa gimana? Lagi menunggu pekerjaan. Oh, mudah-mudahan cepat dapat ya. Iya. Iya. Udah keluarga belum? Belum. Oh, belum masih bujangan ya. Eh, A, dengan A siapa? Yusuf. A Yusuf. Saya datang ke sini nih, A. Kebetulan saya lihat A lagi mancing, pada banyak banget yang mancing nih. Saya pengen coba nawarin pangkas rambut gratis, A. Barangkali mau, A. Boleh ya, mau ya. Oke, alhamdulillah banget berarti target saya nih, A. Nah, teman-teman, saya sudah mendapatkan target nih, A Yusuf. A Yusuf ini beliau sedang mancing dan kita doakan juga karena infonya nih, A Yusuf sedang menunggu pekerjaan, mudah-mudahan cepat dapat ya kerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi dari semuanya. Oke, okay? Intinya gajinya lebih besar. Kata Yusuf juga kerjaan banyak tapi yang mau gaji nggak ada. Oke, okay, teman-teman, mudah-mudahan sukses selalu Yusufnya ya. Nah, oke, okay, sekarang saya akan coba eksekusi di sini nih, nih sambil nyantai. Oke, okay, teman-teman, ikutin terus video-video saya, ikutin terus sampai selesai dan nanti akan saya eksekusi Yusuf ini. Boleh dilihat ininya rambutnya dulu. Nah, tuh lihat tuh. Rambutnya ini akan menjadi target saya sekarang, A Yusuf nih. Oke, teman-teman. Sekarang A Yusuf ini menjadikan target saya dan beliau sedang mancing di sini mungkin tiap hari apa enggak? Enggak juga ya. Enggak juga, cuman ngilangin stres aja, ngilangin bete aja karena emang ya tadi juga dia udah curhat, mungkin ya perlu doa juga yang tadi saya bilang. Kita doakan biar dia cepat kerja. Oke, kita eksekusi A Yusuf biar lebih ganteng lagi. Ntar bisa sekalian nih sama Brewo. Thank you.
Oke teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah selesai menyelesaikan pemotongan rambutnya Ayusuf ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ayusuf khususnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ayusuf sudah bersedia untuk dipotong rambutnya. Mungkin insya Allah kedepannya rekan-rekan yang lainnya nih kan, yang pasti banyak banget sampai ke sana. Noh, sampai ke sana target-target saya banyak banget nih. Kayaknya saya kalau misalnya tiap hari kesini dapat target setiap hari nih. Oke, mungkin itu saja. Yang pasti saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman sudah memberikan dukungan, like, komen, dan subscribe-nya di video-video saya. Dan jika memang ada masukan atau saran, silahkan masukkan di link yang ada di deskripsinya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.